brand yang mana yang Mas Bagas pegang, yang masih Mas Bagas miliki? Pegang dalam dalam segi legalnya atau apanya, Mas? Dari segi legalnya, ini brand saya loh, gitu. Semua itu di haki saya. Oh, semua brand itu di hakinya Mas Bagas? Hmm. Oke, berarti artinya semua brand ini Mas Bagas yang pegang hakinya? Yang saya pegang. Partner hanya sebagai personal brand yang personal digunakan brand yang untuk meleverage penjualan. Penjualan. Oh. Jadi boleh dibilang ini semua adalah ownernya Mas Bagas. Bisa bilang seperti itu. Bisa dibilang. Oke. Saya baru tahu. Aku gak punya pabrik di buat, dalam rumah. Di dalam rumah buat manual. Kemudian jualannya lewat mana? Tadi BBM, kan BBM. BBM. Sudah kenal sama toko waktu itu? Belum. Belum. Cuma kenal tapi sekedar kenal, bukan berpartner. Oke. Untuk belum tak lah. Oke. Belum belum belum, belum belum berpartner. Brand apa waktu itu yang sudah dibuat pada saat awal-awal itu? Ada FCK. FCK. Lalu FCK singkatan apa? FCK itu dari kerjasama dari KFC. Dia yang kerja, saya yang menyamakan. Kerjasama dengan KFC, dia yang kerja, saya yang menyamakan. Anda tinggal memang dibalik aja, nggak ada makna apa pun. Nggak ada makna apapun. Memang kalau udah butek pikirannya, udah butek pikirannya tinggal putar-putar. Apapun itu. Apapun itu. Aku nggak tahu branding itu apa. Ya wes pokoknya jalannya wes. Gak punya ilmu aku. Ya. Yeah. Bener-bener ketentok-ketentok. Terus kelihatan mas nggak punya ilmu. Ini langsung reframing. Kita tamu saya bodoh gitu ya, bukan dia. Nah, terus setelah itu lanjut dengan waktu Kadin. Nah, itu serunya 2016 ya, Mas. Saya diberangkatkan sama Kadin ke Filipina. Wow. Ngapain? Mempresentasikan produk UKM-UKM unggulan di Kota Kediri. Salah satunya FCK. Salah satunya jamur. Cemilan, oh, bukan cemilan. Brand saya. Oh, enggak brandnya, produknya. Produknya. Oke. Okay. Dan gak apa-apa, saya terima. Jadi mulai tenun, mulai kain. Mas Bagas sebagai presenternya. Present. Cocok. Ke Filipina. Cocok. Karena udah pinter ngomong. Pinter membujuk. Tapi belum bisa membujuk pujaan hati untuk menikah. Tidak terbukti. Jadi kau ajarkan bisa melayang tinggi lalu hempaskan ke bumi. Gue cowok mas. Ya, ya artinya kita Mas Bagas ini belum terbukti seorang penjual yang baik. Nah, karena kenapa? Karena bisa menjual produk tapi tidak bisa menjual dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa wes. 23 mas, aku 23. Wes toh nanti 25-an lah. Aman. Muhammad Al-Fatih 21 tahun mentaklukkan Konstantinopel. Nikahnya, Mas. Aku lunas hutang 21 tahun juga. 21 tahun Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dalam kondisi sudah menikah. Muhammad Rasulullah 25 tahun. Panutan siapa ini? Muhammad Rasulullah. Weh. Antum mau mau mengkompar dengan Muhammad siapa lagi, Wes? Oke, kita lanjutkan ya. Iya, selesai sudah. Jadi, sunahnya di situ sebenarnya. Letaknya gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, selesai sudah ya. Bagiannya nanti diedit ya. Nah, aku menang mas posisi ini. Gak boleh diedit. Oh, oke, okay, kalah. Oh, apa ya, bentrok apa ya. Oh, nyeplas Muhammad Al-Fatih. Itu ndek ndek pikiran. Sudah lanjut. Apa mau? Dari mana? Kadin. Kadin. Jadi ketemu di Filipina, mempresentasikan. Nah di situ ya wes banyak ternyata tamu-tamu undangan di luar negeri kan, mereka kadin-kadin Indonesia pun juga datang ke sana, perwakilan-perwakilan. Disitulah mulai ada penawaran, ini bisa supply ke Brunei nggak, ini bisa supply ke Malaysia nggak, produknya oh. Ini mah. Nah di situ bahasa apa ya, mas yang dipakai saat itu? Google Translate lah mas, selesai. Oh Google bahasa Inggris ya? Iya. Di Filipina okay. Pun di kedubes atau duta besar biasanya memang ada penerjemah. Oh, emang ada penerjemah. Jadi selesai. Tapi ya dikit-dikit bisa. Oke, penerjemahnya cowok cewek? Ada yang cowok, ada yang cewek. Ada yang cowok, ada yang cewek. Tapi yang setiap cowok. Setiap kadin ada itunya. Mas Bagas ada yang tertarik? Gak ada. Wis padha rapi kabeh tertarik. Oh, udah padha rapi semua. Oke. Nah, itu kadin. Terus setelah itu ketemu channel dan disitulah tanda kutip ya, white label pertama kali saya. Okay. Maklun dari perusahaan waktu itu dia minta buat distribusi ke Brunei dan kita namakan Oyster Mushroom. Oyster Mushroom.
Boleh ditranslate? Ah, nggak usah, cek aja di Google. Itu yang bikin timku, bukan aku. Oh, white label, ya mereka yang melakukan repackage, yang merepackage mereka? Kita semua. Jadi kita kirim langsung dalam bentuk seperti ini. Oh, tapi sudah dengan brand mereka? Ya, dengan brand Oyster Mushroom itu. Oke. Okay. Jadi disitulah dapat, ini. Jadi komunitas. Ekspor luar negeri. Ekspor. Usia pada saat itu 20? Berapa sih? 19 mungkin. 19 tahun sudah melakukan ekspor ke luar negeri. Aku lunas 21. Itu belum lunas loh, tapi posisi. Ya. Tapi itu menjadi sebuah jalan ya. Ya, jadi ini toh. White label. Ya. Tanpa personal brand, tapi produk brand kena, corporate brand kena. Ya wes akhirnya jalan per itu ketemu lagi dengan ada beberapa brand namanya Kejam. Kejam itu keripik jamur tiram. Kejam, bukan kejam ya. Bukan. Kejam. Kejam. Keripik jamur tiram. Jamur. Loh, itu keripik kan ke? Alah, mbuh Mas, pokoknya tulisannya kejam ngono ae wis. Oh iya. Itu. Terus setelah itu di situ nangkep distribusi channel retail dan dia benar-benar tahu. Oke. Dan penjualan mulai gede ya di situ. Jadi di Kejam itu ketika saya gali dia taunya dari mana? Ternyata dia pernah jadi karyawannya Mayora. Oke. Dan dia tahu Kang Pasing. Kejam ini brandnya Mas Bagas? Brand saya, tapi saya diajakin partner sama orang itu. Oh, diajakin partner. Itu mulai berpartner pertama kali membuat brand? Awalnya Oyster Mushroom. Oyster Mushroom kan white label. White label. White label Mas Bagas, maklum tempat maklon aja. Oke. Dengan Kejam? Kejam. Nah, di situ mulai. Kok bisa yuk terjual bisa 20 ribu, 30 ribu bis? Oke. Terus canvassing, dia ternyata backgroundnya memang dari Mayora. Oke, sales and distribution biasanya. Jadi, gini, ketemu pola, catet. Oh, siap. Bina orang, maintain, dan semacamnya. Jalan lagi, Mas. Itu naik lagi ketika saya berpartner dengan Jebret. Valentino Jebret Simanjuta. Valentino Jebret Simanjuta. Komentator bola. Oke. Okay. Komentator bola, itu kita bikin Jebret Snacks. Leverage lagi di situ, percepatan lagi di situ. Oke. Dengan mulai berpartner lagi. Yang Kejam masih jalan? Tetap jalan semua ini. Jadi jalan. Wow. Jadi murni saya produsen produksi untuk maklon-maklon ini. Brand-brand mereka. Mas Bagas adalah dalang di belakang semua snack Indonesia, Masya Allah. Saya doakan Mas Bagas bisa menjadi salah satu UKM yang segera jangan bilang scale menikah. Up. Oh ya, siap-siap, scale up. Ya, dari maklon snack ke seluruh brand-brand yang ada di Indonesia menjadi perusahaan manufaktur top di Indonesia. Amin, Masya Allah. Itu Mas, kurang lebihnya. Lunas hutang itu sebenarnya dari Jalu, jamur lunas. Itu Mas Sabto Ari, mulai Jalu itu udah selesai. Saya udah bebas aman. Enggak ada yang menteror, bahkan beberapa investor emang udah mensupport saya, ada yang reseller saya, ada yang jadi distributor saya. Sampai sekarang itu tim-tim saya juga akhirnya. Okay. Hubungan baik dengan investor tetap terjaga, silaturahmi tetap terjaga, rezeki juga mengalir ke mereka semua dan saling memberikan feedback dan peluangnya masing-masing ya. Oke, karena Mas Bagas salah satu orang yang sikapnya bertanggung jawab di situ. Cuma sayang, belum berani bertanggung jawab terhadap seorang istri. Istrinya karyawan sudah. Istrinya karyawan, maksudnya? Oh, ada karyawan yang punya istri. Istrinya bapak sudah. Jadi bertanggung jawab dengan istri sudah saya itu. Emang orangnya pintar komunikasi dia ya. Oke. Okay. Itulah Mas, kenapa sebabnya kenapa tadi pertanyaan pertama. Ya udah, ini enggak ada pertanyaan lagi, udah dijawab semua, udah. Kenapa kok enggak pakai personal brand? Iya, udah berarti enggak perlu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan menjawab semuanya udah. Oke, okay, Mas Bagas. Total sekarang sudah ada berapa brand yang ditangani Mas Bagas keseluruhan semuanya? Kalau total sih 12 brand, Mas. Total 12 brand yang sudah ditangani, yang masih dihandle oleh Mas Bagas ya. Ya.
yang jamur, ada pisang, tela, makaroni. Secara produknya. Khusus secara produknya. Jadi nggak cuma jamur kok. Oke. Untuk sebuah brand yang ditangani Mas Bagas sendiri yang mana? Murni yang punya Mas Bagas. Lebih ke mentoringnya. Enggak, bukan, maksudnya bagian mana, brand yang mana yang Mas Bagas pegang, yang masih Mas Bagas miliki. Pegang dalam segi legalnya atau apanya, Mas? Dari segi legalnya, ini brand saya loh, gitu. Semua itu di haki saya. Oh, semua brand itu di hakinya Mas Bagas? Hmm. Oke, berarti artinya semua brand ini Mas Bagas yang pegang hakinya? Yang saya pegang. Partner hanya sebagai personal brand yang personal digunakan brand yang untuk meleverage penjualan. Penjualan, oh... Jadi boleh dibilang ini semua adalah ownernya Mas Bagas. Bisa bilang seperti itu, bisa dibilang. Oke, saya baru tahu. Karena saya mikir Mas, kalau kita nggak daftarkan haki atas nama saya, atas nama mereka, itu kan di luar kendali. Benar. Mereka. Benar. Dan ketika benar. Kita rata-rata kecewa, itu karena kita kecewa dengan di luar kendali itu. Iya, iya, iya. Mending ya. Apa yang dikendalikan kita, yaitu. Tanda kutip, kilafnya mending di kita gitu. Hmm. Jangan sampai ada titik kilaf di orang lain. Oke. Okay. Tapi insya Allah di titik kilaf ini yang yang membuat mereka tanda kutip kilaf kan sebenarnya juga mereka akhirnya. Iya. Yeah, yeah. Wah ini gak seru sih. Aku tak bikin brand dan semacamnya. Nah legal saya gitu. Itu buat nanti ke depan. Tapi insya Allah selama kita amanah, kita jaga betul kejujuran, tanggung jawab dan benar-benar di luar ekspektasi. Iya, iya, iya. Di luar ekspektasinya mereka. Insya Allah mereka tetap repeat ke kita, reputasi kita menjaga itu. Iya, iya. Oke. Okay. Cuma legal formalnya, toh. Oke, okay. Berarti artinya semua brand ini adalah miliknya Mas Bagas, dan Mas Bagas bekerja sama dengan para star, bersama para bintang. Nah, Mas Bagas ini memberikan peluang kepada para bintang ini, supaya sama-sama win-win solution. Iya, bintang mendapatkan income tambahan baru, Mas Bagas juga mendapat tambahan income dari situ. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Karena hakikatnya bisnis ya cuma sekedar memberi solusi. Betul, betul, betul. Mereka punya follower, Mas. Betul. Database-nya mereka ribuan, ratusan punya ribu orang. Punya fanbase ya. Punya fanbase. Tapi bagaimana si follower ini masuk ke saldo rekeningnya mereka? Ya, kalau nggak ada konversi produknya. Betul, betul. Betul, karena biasanya para star ini dapat duit satu dari endorse, sekali doang habis, bukan sekali doang habis. Harus posting, kalau nggak posting nggak dapat duit, ya kan gitu kan. Sesuatu yang nggak mereka miliki juga, bisnis itu nggak bisnisnya mereka kan, artinya yang endorse kemudian gimana supaya dapat kemudian personal brandingnya juga terjaga, ya, dengan terjaga dengan adanya mereka punya brand-brand sendiri seperti ini, value-nya masing-masing di masing-masing fanbase-nya, orang makin cinta, makin loyal dengan si star itu. Benar. Strategi menarik sekali, dan ternyata teman-teman semuanya, kalau teman-teman tidak nyaman dengan personal branding, manfaatkan personal branding orang lain. Contohnya adalah Mas Bagas. Oke, oke Mas Bagas. Ini Mas Bagas bikin snack-snack begini. Kan di luar sana banyak banget kan, UKM sekarang hampir semua masuk. Hampir semua, bukan hampir semua juga ya. Artinya banyak juga yang masuk ke cemilan-cemilan seperti itu. Kenapa? Karena mudah sekali dibuat. Mas Bagas pun sendiri bisa melakukan itu di awal dengan rumah tangga. Betul kan? Pertanyaan saya, apa bedanya produk-produk yang Mas Bagas produksi dengan yang ada di pasaran? Khususnya di Dewa Snack sendiri, itu sebenarnya bukan, saya berpikir apalagi dengan value dan prinsipnya Kang Dewa ya, yang kita pegang. Jadi Kang Dewa itu berpikir setiap lini bisnisnya itu antara menumbuhkan karyawan, suppliernya, hulunya, sampai menumbuhkan hilirnya. Yang itu membuat saya, se-value. Goal, ayo Mas, kita wujudkan kebanggaan itu. Jadi akhirnya, karena bermula dari efek itu, membuat setiap distribusi kita, promosi kita, apapun itu, apalagi bisnisnya Kang Dewa, berbasis manusia. Berbasis manusia alias pasukan. Alias pasukan. Oke. Kosmetik pasukan. Ya. Hijab pasukan. Betul. Buku pasukan. Betul. Workshop pasukan. Benar. Cemilan pasukan juga. Yang akhirnya mau enggak mau dengan adanya manusia menjadi saluran distribusi promosi kita. Mereka artinya reseller ya. Entah itu distributor, reseller dan macamnya. Artinya teman-teman, ketika UKM berprinsip juga seperti itu,
dia berbasis seperti itu, tapi nggak ada way-nya, goal-nya untuk menumbuhkan mereka. Akhirnya mereka, ya tanda kutip, adanya mereka ya untuk memanfaatkan. Ya, kapitalis ya. Kapitalis. Jadi, kapitalis murni ya. Kapitalis murni. Nah, ya, karena way ini kita berbeda, ya, ya mau nggak mau ketika ada distributor atau apapun, pasukan, reseller, ya, semuanya, bahkan tester mas, ke tangan-tangan, tanda kutip, tester kan sebenarnya paket customer sebenarnya, ya, yang kita wujudkan dalam bentuk paket tester. Itu dapat mentoring. Itu yang beda. Dibina artinya. Dibina. Kalau kamu nggak bisa jualan, di... dibina. Dibina ya, wow. Dan itu kan nggak semuanya seperti itu. Benar, benar. Makanya kemarin waktu saya hari apa itu ya, hari Senin, saya diinterview oleh OKZone. Itu saya ditanya, ketika karyawan PHK dan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, gimana caranya uang bantuan ini nggak habis? Artinya harus dibuat sebuah bisnis. Tapi untuk membuat memulai sebuah bisnis itu nggak mudah. Terus gimana tips-tipsnya nih Mas Dodi? Gitu. Kira-kira mereka tanya gitu. Saya jawabnya gini. Yang pertama, kalau Anda mau berbisnis, ketahui dulu bahwa bisnis itu penuh resiko. Ya. Apakah hanya bisnis aja yang penuh resiko? Enggak. Kita nggak melakukan apa-apa aja itu ada resikonya, gitu kan? Tidur kita tidur aja itu ada resikonya. Berbisnis pasti ada resikonya juga. Nah, namun yang perlu kita manage adalah resikonya gimana, resikonya jauh lebih kecil. Nah, biasanya resiko-resiko bisnis awal ini apa sih? Produknya bisa jadi nggak diterima. Itu paling gede kan? Nah, caranya gimana untuk mengurangi resiko ini? Ya, jadilah reseller. Saya bilang gitu. Jadilah reseller. Karena brand-brand besar, brand-brand yang ada, itu biasanya mereka sudah melakukan riset kecil-kecilan. Mengapa mereka mau meluncing itu? Karena mereka sudah melakukan riset bahwa produk ini bisa diterima oleh konsumen. Itu satu, mengurangi resikonya. Kemudian pertanyaannya lagi, kalau saya mau jualan, modal kecil, tapi saya ini habis dari buruh, saya korban PHK, saya nggak pernah jualan, gimana cara jualan? Saya bilang gini sama mereka, carilah reseller, jadilah reseller, carilah brand yang mengajarkan cara jualannya sekalian, gitu. Nah, kemarin saya ditanya, apa mas? Oh, saya nggak tahu. Nah, ini jadi jawaban nih. Kalau teman-teman yang pengen jualan online, tapi nggak tahu caranya, akan dibimbing, akan dimentoring gimana caranya. Gitu mas, kira-kira ya. Yang dilakukan di Dewa Snack ya. Dalam bentuk apa mas? Nah, hakikat manusia itu butuh tiga keilmuan. Atau yang perlu diisi. Yang pertama, perut. Perut. Perut artinya butuh diisi finansialnya. Oke. Jadi kita pastikan bertumbuh secara finansial. Oke. Yang kedua, otaknya. Pikirannya. Pikirannya. Alias kalau gitu diisi untuk menumbuhkan intelektualnya. Intelektual. Dan yang terakhir ya, ini adalah hati. Hati. Spiritualnya. Spiritual. Jadi kita bisa pastikan ketika bergabung di sini, otomatis bertumbuhnya nggak cuma sekedar intelektual. Oke, intelektual, spiritual, finansial. Menarik. Nggak cuma sekedar di intelektual. Ya. Nggak cuma sekedar di finansial juga. Oke. Tapi juga minimal bisa bertumbuh ketiga-tiganya. Tiga-tiganya. Wow. Spiritualnya wow juga. Apalagi mentoring-mentoringnya bareng sama Kang Dewa loh. Yang intelektual ya tanda kutip, ya wes itu loh, sumber keilmuan dapat di sana. Distributor pembinaan rutin itu kita bisa pakai blusukan. Per area, per daerah itu. Mereka punya agen, punya reseller. Blusukan maksudnya masuk-masuk ke lorong. Lewat Zoom kalau kita. Oh, lewat Zoom ya. Kalau offline kan mahal, Mas. Kalau adanya Zoom kan dimudahkan, dimurahkan. Oh, dimurahkan. Oke. Okay. Jadi akhirnya ya wes, Zoom Aceh, Papua gitu ya, Maluku gitu ya, ketemu Ewako, opo ki boso Ewako bareng. Ya. Itu dari Sabang sampai Merauke selama ini Mas Bagas melakukan mentoring blusukan itu. Blusukan itu belum ada satu pun yang cocok. Aduh, balik nah itu ya. Dijadikan istri. Ya itu langsung mind blowing loh anjir. Kalimat wes. Lalu hempaskan ke bumi ya lah kan. Salah banget. Itu tiga poin itu plus karena ya dengan visi yang dibawa Kang Dewa ya, ingin menumbuhkan manusianya itu, ya wis kita optimalkan di situ. Oke. Kemudian bagaimana cara teman-teman kalau pengen bergabung
menjadi reseller dan dimentoring langsung dari timnya Dewa Snack. Silahkan cek di kolom deskripsi, nanti ada. Oh, biar ke deskripsi. Kita jualan dong. Jualan. Gitu ya? Iya, jangan. Di kolom deskripsi. Oke, teman-teman, nanti lihat di kolom deskripsi, cari linknya, nanti insya Allah di situ akan ketemu jalan untuk menuju mentoring. Ya. Mentoring dan menjadi jagoan Dewa. Menjadi reseller dan pasukan Dewa Snack. Pasukan Dewa Snack. Closing statement, ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman UKM yang masih baru mulai ataupun mungkin lebih spesifik teman-teman yang hari ini punya hutang dan ingin lepas dari hutang itu. Ada poin penting yang ini Mas pesan sampaikan. Pesan terakhir. Iya. Bukan terakhir lah. Terakhir kalau mau meninggal. Wasiat gila ini. Closing statement. Tadi kan saya bilang closing statement. Ya, apa Mas? Ini untuk lunas hutang ya? Iya, boleh lunas hutang aja. Kalau lunas hutang yang pertama teman-teman, yang pertama harus miliki mental leadership dulu. Miliki mental leadership. Mental leadership ini macam-macam. Yang pertama, mental itu kan ada dua. Kalau menurutku ya, mental pemenang, mental pecundang cuma okay. Itu toh. Mental loser sama winner gitu toh. Nah mental winner ya wis lah teman-teman udah tahu. Amanah, jujur, tablik, fatonah dan semacamnya. Yeah, yeah. Itu mental pemenang semua. Tapi rata-rata mereka itu melakukan mental pecundang. Dengan cara? Mencari alasan, mencari pembenaran. Itu mereka tidak sadar melakukan itu? Tidak sadar melakukan itu. Kenapa kok tidak sadar? Ya karena di mindsetnya udah seperti itu. Okay. Orang kabur, aku belum lunas mas utangku. Kenapa? Websitenya error, websitenya scam. Yeah. Itu alasan loh. Meskipun emang realitasnya seperti itu. Itu dia menyalahkan keadaan loh. Yeah. Itu kan mental mas. Ya betul, bilang aja. Betul. Iya memang websitenya scam itu realitasnya, tapi saya bisa kok membalikan. Jangka waktunya ya tolong sabar. Okay. Jadi hadapi itu yang penting. Okay, hadapi itu apapun. Leadership menjadi mental pemenang. Mental pemenang. Jadi jangan sampai kita melakukan alasan. Yeah. Terus menyalahkan keadaan. Mencari pembenaran. Itu kan mental-mental pecundang semua. Okay. Kalau saya masih usia 23 itu. Ya memang usia 23. Pecundang. Menyalahkan alasan, menyalahkan keadaan. Memang rehatnya 23. Tapi bukankah itu Anda sedang menyebut diri Anda sendiri? Enggak mas. Kan W-nya itu sebenarnya kan. Apa sih? Pak Agah Muhammad Al-Fatih ya kan. Kita Muhammad Rasulullah panutan 25 tahun. Oke. Lanjut. Apa mas Iki? Tadi kan mas yang pertama. Ada poin kedua enggak? Yang penting tenang dulu, yang penting ya. Iya. Yeah. Jadi ketika kita ketika nggak tenang, keputusan semuanya emosional. Oke. Okay. Apapun itu, wes. Iya. Yeah. Jadi apapun itu keputusan kemerungsung, apapun itu emosional. Nah, ketika kita masuk di emosional ini biasanya kita kesetir dengan nafsu. Yang di sini poin. Benar. Yang kedua, ambil keputusan dalam kondisi tenang. Tenang. Karena panik panik masalah mempersulit. Kecil akan jadi lebih besar lebih pastinya besar. Jadi terus setelah itu breakdown lagi strategi. Strategi okay. Ya balik lagi total harta kita. Total kita bisa dapat pemasukan dari mana aja. Yang ketiga perkecil pengeluaran kita. Seminim-minimnya. Kalau bisa makan sehari dulunya 50.000, kalau dalam kondisi seperti ini bicaranya 5.000. Kalau kita 10%-nya sehari 5.000 gimana caranya? Makan keripik terus. Jomblo mas aku. Oh ya jomblo ya. Waktu itu loh mas. Baik. Jadi aman kan? Dibangga-banggakan gitu ya. Bukan bangga. Emang keadaan seperti itu. Nggak ada yang bisa. Menyalahkan keadaan. Terus di pengeluaran ini yang penting. Karena rata-rata ketika biasanya pemasukan gede, pengeluaran mereka ikut. Nah mindset itu harus wajib dimainkan. Baik dari sekarang kita pebisnis. Kalau bisa gratis ngapain harus nyewa? Kalau bisa nyewa ngapain harus beli? Itu kan mindset-mindset yang disepelekan, tapi itu fundamental banget. Betul. Saya ketemu tokoh, ketemu sama orang-orang ini, biasanya ketika mereka tarik kan langsung brand ambassador, aku 100 juta, aku 200 juta. Nyeplos gitu kan? Kalau kita mindsetnya tanda kutip pecundang tadi, menyalahkan keadaannya dia, mencari alasan dia, mencari pembenaran itu, nggak survive.
Iya. Mindset pemenang, buh piye carane, ayo tetep partneran di aku. Oke. Okay. Tanpa perlu saya mengeluarkan uang itu. Oke. Okay. Karena mindset saya, kalau bisa gratis, ngapain harus nyewa? Okay. Kalau bisa nyewa, ngapain harus beli? Ya kalau bisa kita nggak perlu ngeluarin 100 juta, ngapain kita harus ngeluarin? Tapi mindset itu jangan digunakan untuk istri lo ya. Aduh istri, nah. Jangan digunakan. Ironi mas, ini mas di atas dilungup, nah di atas dilungup, nah susah. Kenapa kalau kita tidak menikah? Gak lah, sunahnya tetap menikah. Sunahnya tetap menikah. Iya, melengkapi separuh agama. Mau seagama aku panggah grutal butuh kaki kanan kaki kiri lah untuk melengkap. Iya, itu saya luruskan. Jangan sampai mindset itu dibawa ke menikah. Enggak, nikah itu wajib mas. Harus ya. Pelengkap. Itu tadi adalah untuk kalau kita masalah aset loh ya. Ya. Oke. Okay. Itu yang kita lakukan. Yang ketiga berarti catatannya adalah tetap menjalankan strateginya, yaitu memperkecil pengeluaran, mempertebal pemasukan, jadi memperbanyak pemasukan. Pemasukanku dapat dari mana aja? Ya. Dan yang ketiga total harta kita, yang bisa dijual ya dijual, yang okay. bisa yang besar dikecilkan. Oke. Okay. Jadi kalau dulu kita di multi level ada iPad, ada MacBook, ada macam-macam. Jual dulu. Jual dulu. Isone Lenovo, Lenovo ae. Yeah. iPhone jual dulu, isone Xiaomi, Xiaomi ae gitu. Mm. Yang penting buat mempertebal pemasukan tetap bisa. Oke. Okay. Nah, pengeluaran dikecilkan itu. Jadi mindset-mindset itu ya kita buat apapun itu. Mm. Jadi ketika teman-teman dengerin tadi sejak awal, yang saya lakukan hampir semuanya itu gak pernah keluaran uang. Hmm. Ke Kadin, kenapa ikut? Karena butuh mesin. Oke. Okay. Mesin gratis mas. Oke. Okay. Teman-teman bisa mendapatkan akses mesin-mesin dengan gratis hibah gratis dari pemerintah. Karena pemerintah sudah menyediakan programnya. Program itu. Gimana bisa mengakses program itu? Maka kumpullah, maka bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang ditunjuk pemerintah sebagai mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut. Bisa melalui HIPMI maupun melalui Kadin. Biasanya seperti itu sih. Dan kalau kita menyalahkan pemerintah, mental pecundang lagi. Iya, betul. Malah betul. Gak dapet. Ya. Alah, apa sih? Iya. Gak dapet apa-apa, bla bla bla. Kan benar. Enggak, ya wis, gak apa-apa. Apa isi celahnya? Iya. Legalitas pun halal, PIRT support semua. Iya. Bahkan ya. Saya malah dapat bayaran. Malah bikin legalitas malah dapat uang. Kan? Kok bisa? Disuruh ngisi. Ngisi apa? Ngisi sharing ke UKM-UKM. Oh. Terus, okay. Waktu itu ada fasilitas halal karena produknya udah banyak dan di market mana-mana saya disuruh ngisi di situ. Ya wes saya sharing, ya dapat legalitas plus bayaran. Oke, menarik sekali teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Bagas atas kesempatannya sharing pada hari ini di mau jadi bintang tamu saya, mau jadi tamu saya di podcast Ngobrolin Branding Tanpa Pusing. Oke, itu semua teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat yang luar biasa dari video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.